Sementara itu, sesuai aturan, tidak ada cuti bagi legislator yang mengikuti pilkada serentak. Maka Yamin sebagai anggota DPRD terpilih kembali harus mundur dari DPRD dan digantikan caleg peraih suara terbanyak kedua di bawahnya. Pelantikan DPRD Kota Banjarmasin terpilih periode 2024-2029 akan digelar pada 9 September mendatang. Namun belum lagi proses itu dilakukan, dipastikan akan terjadi pergantian sejumlah posisi mereka yang terpilih, salah satunya datang dari Partai Gerindra. Muhammad Yamin yang dipastikan tidak akan mengikuti pelantikan dan akan langsung digantikan oleh pemilik suara terbanyak kedua di Dapil Barat seiring pencalonan dirinya pada Pilwali Banjarmasin. Surat ke DPRD terkait pengunduran diri sebagai calon DPRD terpilih 2024-2029 ya. Jadi kita sudah kita lakukan proses dan sudah kita sampaikan juga ke KPU, dan kita sudah diundang konfirmasi ke KPU kemarin bahwa memang menyatakan diri mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Jadi tinggal menunggu proses yang pasti kita tidak mengikuti pelantikan di tanggal 9 September 2024 nanti. Sebelumnya Yamin sudah menyampaikan surat ke DPRD terkait pengunduran diri sebagai anggota DPRD 2024-2029, termasuk sudah menyampaikannya ke KPU Banjarmasin. Murtasiyah, Banjar TV.